yakin Al-Quran itu benar. Duk tak percaya lagi. Tapi tang ayat ambil bismillahirrahmanirrahim, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, hatang tu kupah betul-betul. Taat ni kena pemimpin, kena taat betul-betul. Hatang yang Rasulullah tu ditinggal lompat. Yang mana kasih Hamad sebut baru ni, yang tak percaya, tak setuju kepada Rasulullah tu. Mana? Tapi kamu terima tak mana ambil ayat yang kena percaya, kena hormat, kena yakin taat pada pemimpin. Tuan-tuan, takut orang Yahudi, Yahudi mereka percaya kepada Nabi Isa AS yang Nabi Isa bakal muncul ketika mana berlaku hampir kiamat. Betul kan tuan-tuan? Nabi Isa AS. Orang Yahudi, dia percaya daripada mana? Daripada kalam Rasulullah, betul kan? Tapi dia percaya yang Nabi sebut, yang imam-imam yang Nabi Isa akan muncul, tapi yang tang Nabi dia tak terima. Ha, tuan-tuan, baik-baik. Tang Allah Ta'ala sebut kena percaya pada pemimpin, tang tu terima ayat tu. Hak tang Nabi sebut, tak Allah sebut, yang tu tak apa. Tangguh-tangguh sah. Tuan-tuan. Pengajaran yang Allah sebut dalam Al-Quran tu lengkap. Allah bagi dalil akli. Akli. Akal pun cukup untuk kita yakin yang Al-Quran tu benar. Tak perlu kita huraikan panjang pada nakli. Kulipa tak faham nak baca Al-Quran. Baca akli cukup. Kalau kata dia boleh tengok dari akli akal yang Allah bagi otak ni. Surah Ar-Rahman. Surah Al-Mu'minun. Qad aflaha Al-Mu'minun. Pada surah ni, pada muka surat pertama, surah ini menceritakan tentang alaqah, pembentukan embrio. Janin manusia. Dalam tubuh. Isteri kita tu kan. Maka pembentukan itu proses kesenyawaan janin terbentuk dengan alaqah ketul daging itu. Maka membentuknya sifat manusia. Maka itu pun ahli sains telah mengakui kebenaran. Takkan Nabi Muhammad dunia ini teropong buat kajian, masuk dalam makmal, buat Al-Quran. Tuan-tuan, itu pun cukup nak ambil sujud kepada dalil akli akal. Surah Rahman menceritakan tentang langit cakrawala yang biar merah kembang macam bunga ros. Surah Rahman menceritakan demikian. Takkan Nabi nak naik ke roket tengok dekat langit dan Nabi buat Al-Quran. Tuan-tuan yang mulia, tentang Surah Rahman lagi cerita tentang pencantuman dua laut, dua air laut yang tidak bercantum, air tawar dan air masin. Dalam laut ada sungai, dalam laut ada sungai, dalam air ada air. Al-Quran Surah Rahman menceritakan demikian. Dari akli, dari akal pun takkan Nabi nak pergi selam, ambil dia punya gas selam dalam laut, tengok berubah air Quran. Logik akal lah. Semalam saya mengajak dekat Selama, saya kata kat mereka, tuan-tuan saya pinjam sat bahasa orang putih. Come on lah, saya kata. Come on lah, please. Tolong. Jangan begitu jahil. Lagi terang bersuluh. Kamu tak tetap hati walaupun 1000 pengajaran dari kitabku. Takkan kita tak nampak yang Allah Ta'ala cerita tentang ada yang jahil mengatakan tudung tak wajib. Pakai tudung. Buka surah An-Nur. Allah Ta'ala perintah kepada isteri, kepada Rasulullah, labuhkan apa? Isteri-isteri baginda labuhkan tudung kain di bawah paras dada. Takkan Allah Ta'ala benda ayat Quran tu benda tu reka. Tak baca. Tuan-tuan, bagi yang duduk atas pagar, bukan yang duduk pagar tolong buka minda ni, bukan kata cerita ni pasal nak kempen. Ni bawa tentang kebenaran. Yang kita tentang bukan sebab parti, sebab kebatilan. Kita tentang bukan sebab parti, sebab kebatilan. Zaman para sahabat, para tabi'in, para ulama muktabar, masa tu tak ada parti lagi, tapi tentang tetap berlaku sebab kebatilan. Tuan-tuan yang mulia, ditolonglah buka pintu hati, jangan jadi degil, angkuh pada Allah. Allah sebut tegang lagi bersuluh tentang kitab Allah. Awal-awal ayat bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi. Bahawa demikian itu alif lam dan mim, dia demikian itu kitab Al-Quran, la raiba fi. Tidak ada ragu-ragu lagi lah. Tuan-tuan, kita mereka berapa tahun lah? 50 berapa tahun? Mereka kita. Jadi takkan tak boleh laksana hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nak tunggu bila, alasan apa lagi? Tuan-tuan yang mulia, Allah Rabbi. Jadi buka akal, tengok minda, buka otak, tengok betul-betul suluh. Akli pun boleh-boleh kita fikir. Maka Allah sebut, wahai manusia, sebab apa tak boleh fikir tuan-tuan? Sebab banyaknya masuknya ke dunia lah, hati lah, otak kepala.
Sebab tu Rabi Allah. Doa baik Tuan Adawiyah, doa pada Allah Ta'ala. Saya ingat. Saya lupa lagi. Doa. Tuan-tuan dengar doa Rabi Tuan Adawiyah. Doanya begitu, ya Allah. Itulah orang yang terpuji. Doa pada Allah. Untuk dekat pada Allah. Ini sampai tak boleh suluh lagi ni. Semua yang ada tu jadi juak-juak. Jadi pemborek-pemborek. Musnah binasa pada pemimpin. Sebab semua nak jadi juak-juak. Bukan nak bawa jalan yang benar. Tapi bawa jalan yang menyesatkan. Rabi'atul Adawiyah berdoa pada Allah. Ya Allah, aku berlindung daripadamu. Aku berlindung kepadamu, ya Allah. Aku berlindung kepadamu, ya Allah. Daripada perkara-perkara yang menyebabkan aku untuk menyembahmu. Selamatkan aku, ya Allah. Aku berlindung kepadamu, ya Allah. Daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan aku sibuk untuk tidak menyembahmu. Tuan-tuan, kita pun jagalah juga. Takkan kita tak boleh main semayang asap. Lohok jemaah. Sibuk lagu mana kita duduk, berapa tahun dah duduk ni. Kita duduk berapa hari lagi. Takkan tak boleh bagi masa solat. Hanya fardu solat, hanya maghrib jemaah sahaja. Isya jemaah sahaja. Subuh sahaja jemaah. Daripada mana nak datang kekuatan kemenangan Islam kalau dua pun tak boleh jemaah ramai-ramai. Asap masih kosong. Semayang seorang-seorang. Saya tak faham. Ceramah-ceramah lama dah. Ada kenuri baru ni. Saya minta maaf, saya kena sebut. Kenuri kat cakap ibu ni. Mereka siapa kat cakap ibu ni, sepan tiga tapi tu. Azan ke 1:35, satu azan zuhur masuk. Azan. Kita dah nak talah pergi ke masjid cakap ibu ni, nak sembahyang zuhur. Masa tu aku dugu-dugu, main kenuri. Main makan kenuri. Yang jumpa juga bukan korang-korang. Saya kata, tuan-tuan. Dah azan ni azan. Kita boleh talak tetapi masuk makan lagi azan tu. Tinggal. Bukan jalan-jalan yang lalu lintas jumpa angkat salam kat tangan tu. Kalau kata kawan tu dia tak pernah duk mari semayang ke apa tu, Allah Akbar. Padangan diri dia, dia masih lagi mungkin jahil tak nampak. Ni hak duk mengaji dah ni. Kalau kita yang mengaji, duk main mengaji ni, kalau kita tak ada amal, bila ke tuan-tuan? Kalau kita tidak boleh jaga Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebutlah hadis kursi. Lastu binadiri fi haqqi. Lastu binadiri fi haqqin abdi hatta yadru fi haqqi. Allah Taala kata apa? Tidak aku akan memperhati, aku takkan memperhati hak hamba-Ku sehingga hamba-Ku memperhati hak aku. Hadis kursi yang lain. Yahfazillah yahfazuka. Yang saya selalu sebut tu, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Kita nak minta Allah juga kita. Waktu kita perlu bantuan yang sangat dahsyat, waktu tu kita minta sangat-sangat untuk dapat kemenangan 5 tahun sekali. Masa tu kita minta bantuan betul-betul. Tapi selepas 5 tahun kita punya habis selesai, kita tak berjaga hak Allah sebenar-benar jaga. Ingat Allah sebutlah hadis kursi, kita akan jumpa nanti pada akan datang. Ya Allah tempelak kita dalam mafhum hadis kursi yang akan jumpa nanti yang disebut oleh Allah. Kamu carilah aku, kata Allah, sekadar kamu perlu aku saja. Macam perlia tu. Kamu cari aku bila kamu perlu, rasa-rasa nak pakai aku, carilah aku. Rasa tak perlu, tak carilah. Pergilah, pergi. Tuan-tuan, lalu tertembelak kita. Kamu boleh buat maksiat, buat selagi kamu rasa mampu bertahan dalam neraka. Mampu tahan, buat. Dan kata Allah Ta'ala, sebut lagi lah di kursi itu, kamu, usahlah kamu memikirkan, usahlah kamu fikirkan tentang dosa-dosamu yang lalu. Usahlah kamu fikir tentang umurmu yang kamu telah buat dosa pada yang lalu, yang secara tersembunyi. Tak payahlah. Tua tu, jangan kira pasal tua lah. Yang dosa yang lepas tu, tak apalah. Allah Ta'ala perli kita. Maknanya, Allah suruh kita, kenung-kenunglah dosa kamu tu, kamu dah tua. Satu. Kamu nak buat dosa lagi, ada dosa yang buat kecil pun tak mampu tahan dalam neraka, tak buatlah. Makna dia. Hak nombor satu tadi, kamu cari aku, jangan kamu rasa kamu perlu baru cari aku. Kamu sememangnya perlu aku. Kamu perlu aku. Setiap detik, minit, saat, kelipan bulu mata yang bergerak, perlu izin Allah. Tuan-tuan, setiap degupan jantung kita, kita perlu Allah. Bila Allah panggil ni bukan agung panggil, bukan tok siap tok bila panggil, bukan menteri besar panggil, Allah panggil.
Ayya ala salat. Yang ni pun kita tak boleh jaga, tuan-tuan. Nak tengok seorang tu cinta Allah, benar-benar taat pada Allah, benar-benar cinta Allah. Ketika mana azan diazankan, dia berada di mana? Kalau azan diazankan, dia masih berniaga, dia masih makan, dia masih tidur. Tuan-tuan, kita malu pada Allah. Malu pada Allah. Maka kata Rabbi Tuan Adawiyah, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, daripada perkara-perkara yang menyibukkan aku, untuk aku menyembah kamu, ya Allah. Jauhilah aku daripada perkara-perkara yang menyibukkan aku. Tuan-tuan, sibuk dengan zaman sekarang ni apa kita? Kita punya handphone, dia punya WhatsApp, iPad semua. Itu perkara-perkara yang menyibukkan kita. Dengan rakan kawan tawanan kita. Kadang-kadang tak perlu pun sembah. Menyebabkan tersibuk kita pada benda tu. Kadang telah ni ada WhatsApp group. Kadang masuk mesej tu bukan untuk kita pun. Masuk juga. Kita tak perlu pergi jawab tu. Tumpang semangkuk pergi jawab WhatsApp tu. Biar pilih. Biar dapat WhatsApp je lah. Tengok sudah. Oh, dia pun cakap buat apa. Sudah. Yang kita pun duk pergi tumpang. Duk pergi komen sama-sama tumpang. Allah kebar. Jangan tuan-tuan. Saya tak setuju. Boleh guna pakai tapi biar cara berpada-pada. Jangan kita sibuk duk pelik benda tu. Allah kebar. Dan yang kedua, Rabbi Tuhan dia berdoa lagi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada penghalang-penghalang yang boleh merenggangkan hubunganku denganmu, ya Allah. Tuan-tuan, penghalang-penghalang kita. Nak main masjid, ada cucu, isteri panggil ke apa kan. Sebab tu, ketika mana Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala nak pinang Rabbi Tuhan Adawiyah. Nak minah, nak kahwin dengan Adawiyah. Tapi Tuan Adawiyah kata apa? Aku bagi empat soalan. Jika kamu dapat jawab empat soalan ni, aku sedia kahwin dengan kamu. Ibu-ibu, yang siapa datang nak minah ibu-ibu, muslimat, bagi empat soalan ni. Nah, kalau ada lagi ibu-ibu yang seorang-seorang datang mana Pak Haji kan nak minah, bagi empat soalan kat mereka. Jawab empat soalan baru boleh minah makcik ni. Mereka tak dapat jawab empat soalan, jangan bagi mereka minah. Tapi kalau anak darah jangan bagi 4 soalan lah. Tak kahwin nanti. Makcik-makcik tu lah bagi 4 soalan. Habis. Apa 4 soalannya? Tuan-tuan, nak gambar kata tentang begitu cintanya Rabbi Tuhan Lawiyah kepada Allah Ta'ala. Soalan pertama yang beliau bagi kepada Imam Asad Al-Basri. Wahai Tuhan, apabila manusia ini meninggal dunia, nyawanya habis hayat di kandung badan, ketika itu aku ni duduk tamana. Islam ke kafir? Jawab Imam Asad Al-Basri, itu amat rahsia. Dia pun tak tahu, rahsia, sangat rahsia. Baik, soalan kedua. 1-0. Soalan kedua. Kemasa di alam kubur, bila mana soalan mungkar nangkir, nyu'al aku. Apakah aku mampu menjawab soalan mungkar nangkir? Itu juga rahsia. Sangat rahsia, aku pun tak tahu. Yang ketiga, semasa di padang mahsyar, sewaktu amalan catatan buku catatan diterima oleh setiap hamba Allah di padang mahsyar, aku ni dapat sebelah mana? Kanan atau kiri? Itu sangat-sangat rahsia. Dan ketika mana manusia dibasuh ke dalam syurga atau neraka, aku ni duduk di mana? Syurga atau neraka? Jawab Imam Asad Al-Basri, tak ada peluang aku. Tak ada peluang lah jawabnya. Itu juga sangat-sangat rahsia. Allah lebih. Tuan-tuan, kata Rabbi Tuan Adawiyah Allah Ta'ala, jika itu pun kamu tak mampu jawab dan kamu pun tak tentu, tak pasti, kamu pun tak yakin, kamu pun belum tentu dari kamu lagi, bagaimana kamu nak jaga aku? Oh dia tuan-tuan. Kamu pun belum yakin, kamu belum tentu dan kamu pun tak tahu. Macam mana kamu nak jaga aku? Jadi kita tak perlu sibuk sangatlah hal-hal yang bukan-bukan. Tentang zaman sekarang WhatsApp ni, tengok sudah. Tak perlu kita duduk kat kedai kopi, duduk sembang jumpa, tak ada tajuk yang besar, jangan sembang lah. Diam sudah. Kita tak perlu buka tajuk panjang-panjang. Nanti dia akan jadi satu topik dan kita akan bersemang berbuah kosong. Lagho, lagho dan lagho. Sia, 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 sia. Tuan-tuan yang mulia. Sebab itu bila menang seorang gubernur di Kufah, Gubernur Amir, di masa tu dia nak minang Rabbi Tuan Adawiyah. Maka dia hantar surat balik. Apakah kamu melihat aku orang yang berahi? Kamu carilah perempuan yang memberahikan kamu. Seperti mana kamu berahi kepada perempuan itu. Sesungguhnya aku tidak mahu wala satu saat pun aku ketinggalan untuk berzikir kepada Allah. Allah Akbar. Itu satu. Itu lagi Arabiyah bin Haisam rahimallahu taala.
Rabi' ni dia beli kuda berharga 30,000 dinar atau dirham.